itu ya ada benda cek makhluk apa dia semayak poso zakat haji buat baik buat ibu apa dia palo polo-polo sekali dia tahu dia yang lewat jadi kata apa mengajak mengesah kepada Allah Ta'ala tu palo dia mengesah pada Allah Ta'ala dengan guna Quran dan hadis supaya kembali kepada Quran dan hadis. Wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada mungkar iaitu syirik kepada Allah. Nah ajar dulu. Waktu benar betul sekali. Yang kedua bid'ah dalam agama. Yang ketiga baru pergi ke tak semaya, tak puasa, zina, minaru apa. Jadi lari terbalik tadi. Hak tauhid ni apa gigi mana-mana ada ayat tak? Tak ada ayat ni. Kok besar sekali amal ma'rufnya supaya orang mengesah kepada Allah Ta'ala. Ajak dia. Bolah ceritanya. Tak nak terima tu. Tu tidak mengesah ke Tuhan. Tu lagu tu. Tu syirik ke Tuhan. Bermakna royak syirik. Dua ayat tauhid dengan syirik ni. Ya sekali je. Ya sekali je. Ya. Satu umat. Yang ngajak orang supaya kembali kepada Quran dan hadis. Royak ni. Ni Quran dan hadis tu royak. Mulut ya. Lepas tu. Pada kat sarang belai, preng. Belai lah, kagak lah. Pasal tauhid tu kerti kan? Ciri orang buat terampok, tak tahu. Wal takum minkum ummatum yad'una ilal khair, ya'muru wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang ada sifat yang demikian, mereka itulah orang yang boleh kejayaan sungguh. Tu orang. Lepas tu, lawai pada hak suruh. Hak dah sana hak suruh. Lawai dia, itu yang dia ayat gitu. Dia ayat surga, dia akan ayat ngaku. Dia ayat berikmah, dia ayat ayat kapi. Kau kan? Jadi, bila kita ayat tauhid, dia kena ayat syirik. Tak boleh pergi dah. Ayat amal soleh, kena ayat bidah. Apa dua? Dia sepasai lah. Barulah orang ni faham lah. Jadi, ayat suruh di atas, ayat lari ada di bawah. Iaitu, wala takunu kalladhi natafarraku. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang berpecah tentang tauhid. Pecah belah tentang tauhid. Pecah belah. Pokok kita lah ni. Jadi buah tu. Berpecah belah. Tetap tahu ni. Ani kata syirik ni tak boleh buat. Ani syirik. Pada syirik keluar buah. Tak. Syirik keluar buah. Wakhtalafu dan berselisih lah. Min ba'di maja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka dalil-dalil tauhid, dalil-dalil bukti sini, dalil-dalil bukti tauhid mengesah kepada Allah, dalil-dalil tak boleh buat bina Allah mari. Buat mari dalil lagu ni ni syirik, lagu ni ni sun, lagu ni ni mengesah kepada Allah, lagu ni ni syirik kepada Allah, lagu ni ni amal soleh, lagu ni ni bina Allah. Mari ayat dalil ni tahu. Jadi Tuhan ni kata jangan kamu jadi seperti pokok itu. Bila raya tu, tak kena tu. Ustaz Mez orang raya orang lain tak. Lepas tu, orang ramah dapat kerja seorang. Saya tahu tu. Dia tidak kira ramah, dia kira benar. Nah? Nabi mula-mula bayi raya kan? Buat tu, kata lagi tu. Nabi seorang. Tak kira tu, kita tahu benar. Nabi mana-mana dia sok gaya kaya kaya kan dia kaya berhenti buat sini ke dia apa tu hal ya Allah tak perhal. Jadi ayat Quran dibaca macam buku cerita, macam buku cerita. Wa ulaika, dan orang-orang yang pasti membantah lagu ni selepas kita raya ke dia, lahum adzabun adzim,
bagi mereka yang azab yang besar. Maknanya Tuhan nak buat dengan akal, dah nyawa tak terima. Itu dah kena musyrik, nak kena kan? Pembantah tu musyrik. Yauma tabyaddu yaddu. Pada hari berseri-seri, wujuhun muka-muka. Wataswaddu wujuhu. Dan akan keruh petak muka selagi. Oh, hari tu, hari mana? Semua cerah-cerah air muka. Sengih laga. Semua. Kue tu dengan comel, dengan gapa. Dengan berseri-seri. Berseri-seri air muka dia. Selagi tu hitam petak muka dia. Pada hari tu. Hari mana? Hari pada masa. Fa'ammalladzina aswaddat. Maka ada pun orang-orang yang hitam lenggan mukanya. Wujuhuhum. Wujuhuhum. Siapa dia? Apa-apa ini? Akafartum. Adakah kamu engkau ba'da imaniku? Selepas kamu ni beriman, ngucap dah ni. Bila rakyat tauhid ni, tak sibakkah. Ngucap dah ni. Suayat dah dia. Usah dah dia. Kita kata tak boleh ni kena wakil ni. Supaya ajak ni berhenti lah. Tak boleh pakai berokas supaya ajak ni. Hari dia kata, berapa tu beza lah. Ni nak kata. Akafartum ba'da imanikum. Adakah kamu kufur ba'da imanikum? Selepas kamu sudah dulu beriman. Mengucap dah. Semayat dah, puasa dah ni. Dah. Fadhuqul azab, maka rasalah kamu hari ni azab. Bima kuntum takfurun. Terhadap apa yang kamu dulu masa duduk di dunia. Bukan duduk di kubur. Masa duduk di dunia. Masa bukan sebelum kamu akhir balik. Tak? Lepas akhir balik. Mana? Di dunia. Tanyanya. Tak? Tanyanya tak buat kira lagi. Tanya sakit tak buat kira. Tanya kena koma. Eksidi koma. Tak buat kira tu. Kok tanya sedang balik. Masa duduk hidup atau koma. Tanya tu. Tanya tu tu. Bima kuntum terhadap apa yang kamu dulu masa sedar malik-malik. Lepas akhir balik sedar malik-malik belum ada nyanyuk tu. Takfurun kamu engkar terhadap ajakkan mengesahkan Allah Ta'ala. Wa ammal ladhina. Ada pun orang-orang yang. Wa ammal ladhina jaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang dan adapun orang-orang yang berseri-seri muka-muka wujuhuhum fa fi rahmatillah, mereka itu duduk dalam rahmat Tuhan Allah. Jadi dia tidak kata duduk dalam ibadah oleh kerana ibadah dia banyak dekat boleh rahmat. Tak tu situ. Dalam rahmat Allah Taala. Tuhan nak bui dia iaitu apa dia rahmat Allah Taala. Surga. Surga. Hum fiha khalidun. Mereka duduk dalam surga itu kekal. Tilka ayatullah. Itulah dia ayat-ayat Allah. Natluha. Yang kami bacakan alaika kepada kamu. Bilhaqqa. Nak menzahirkan kebenaran. Dengan benar maknanya. Menzahirkan kebenaran. Apa dia? Apa dia zahir kebenaran? Bahwasanya Allah itu ialah Tuhan kamu yang layak disembah. Nabi Muhammad tu bawa yang ngajar cara-cara syariah ni. Wa ma Allah dan tidaklah Allah Taala tu yuridu zulman, ingin untuk menzalimi lil alamin, penduduk-penduduk alam. Tuhan tidaklah nak buat ni semua sekali tu nak. Nanti kata orang tak. Buat neraka tu nanti kata orang tak. Buat tu kerana hak engkau. Walillahi ma fis samati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah. Apa saja makhluk di langit dia bom.
Maknanya lala ni, kita ni milik Allah lah. Nabi Muhammad? Milik Allah. Nabi kita? Milik Allah. Sahih Abdul Qadir? Milik Allah. Pak mana yang minta dulu dia? Ah, tu dia. Kita pun milik Tuhan, dia pun milik Tuhan. Jadi kita pun minta dulu dia. Ada power. Ada power. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah sahajalah. Tidak balik ke, tidak balik ke Nabi ke, ke wali mana-mana ke. Segala urusan amal ibadah ni tak ada. Orang lain tak buat cara raka. Itu yang seorang yang buat cara. Kuntum khairun khaira, khaira umat. Dan kamu sini, kamu sahabat-sahabat Nabi, kamu sahabat Nabi ni, eh? Kamu sahabat-sahabat Nabi. Contoh yang baru ni. Jadi nak suruh pahal ayat ni, kena tawasawur ayat ni kata ke sahabat Nabi. Kuntum khaira ummah. Dan kamu, kamu sini ialah kamu sini sahabat-sahabat Nabi. Sebaik-baik ummah. Dia kata. Ukhrijat linnas. Untuk memberi faedah kepada manusia. Semua sekali. Contoh taladek syariat Nabi. Ni tak berhasil ni bunuh pula. Jadi sahabat Nabi ni nak belajar dengan Nabi. Okay. Tuhan kata, ukhrijat linnas. Contoh kalau dia bagi manusia. Dan mana? Maknanya, hadis Nabi ni nak sahabat amal tu. Allah boleh amal. Pasal ada hadis Nabi, sahabat tak amal ada. Contohnya, pajak lepas nama tak kumpul. Sahabat tak amal tu. Nabi je amal. Ini tak amal buat. Lebih pakai buat belakang, saya kata. Bermakna sini, hadis ni mesti mari daripada sahabat. Sahabat buat. Jadi hadis mari pada tu guru mana-mana. Balik pada tadi, kita tadi lagi. Saya mau mari hujuk dia, kan? Hujuk-hujuk, dalil-dalil dia. Kuntum khaira ummah. Maka kamu tu sahabat Nabi sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas. Supaya untuk jadi faedah, jadi manfaat, petunjuk jalan kepada manusia. Lagu mana kat Nabi ni? Wa amma ni. Kau kan? Jadi sahabat ni kata, eh aku tengok Nabi ni, aku tak pilihnya lagu ni. Oh ni sahabat ni kata, eh aku tengok dia lagu ni. Aku tengok dia masa sebelum dia mati mula, semasa dia mati mula tu, dia setia kat tepi ni lah dulu. Maka hok akhir sekali tu, hok walik-walik sekali. Semua tu perbuatan Nabi lah ke. Tapi hok nyodoh tu, hok walik sekali. Ada yang dekat dengan dia mati. Nah, dari segi kalau ibadat ke pula. Pasal ada apa dia buat dulu, dia buat agai dia. Ya itu masa hok dia itu Nabi setiap kali takbir kan apa takbir jadi nak rokok tu dia takbir lah angkat tangan pada takbir buat dah mana setiap perbuatan itu angkat tangan kecuali sujud dengan tahu sujud dia ya. Lepas tu bangun daripada tayak tamu tu naik tu akan tangi. Jadi ada yang sebelum pada itu tak akan tangi lah. Jadi ada sebuah macam orang Nabi dia kata tak akan tangi. Sebab tu buat dia tak akan tangi. Dia tak bisa tu dia akan tangi. Malah itu tak akan tangi. Tapi ada masa dia pergi hadiah dulu. Jadi kita ni pergi hadiah dulu dan hok dia. Kau dulu tak kat tangan. Maknanya siapa-siapa tak kat tangan pergerakan semaya itu adalah sunnah. Nah. Pas siapa-siapa hak kat tangan, sunnah juga. Ada dua-dua buat ke kerana tahu boleh pahala. Boleh nak tanya Pak Sunnah. Dari pada rekat ayat pertama pada sujud itu tak baru pergerak keluar. Dia rehat sunnah. Bukan batas nak bangun mas daripada sujud nak pergi mas. Ya kau untuk orang tua. Ya rehat. Ya jawablah. Ya kau untuk orang tua. Orang sakit.
orang sakit atau tu imam baca lama. Oh, atau tu imam baca lama. Kalau pesing, gis ngeling, duduk gitu tu tak ada adik gitu. Segeling ya, beti segeling lah. Kecuali ya orang itu lengah, orang itu tua, orang itu ataupun orang itu sakit, main bola, duduk rusak barang-barang. Tak ah, tu kira tu. Kan ni mungkin ada orang dia. Awak saya ada lah. Awak tanya saya. Saya royak dan ni hari ni. Tak ada. Ya itu dalil dia. Gitu hadisnya ialah bagi orang yang semaya ni, orang yang semaya ni. Kalau dia lemah, boleh jadi dia muda, dia sakit kan? Lemah. Dia duduk petang, boleh ya tu. Apa pada sujud yang kedua. Ataupun tu imam tu baca yang lazim panjang. Dia lemah. Kita lemah. Boleh juga. Atau dia tu tua. Ada dalil? Ada. Sebab tu awak tengok saya semaya, saya tak pak saya bangkal. Tengok saya sehat. Gitu. Jadi gini, dia kena pakai, dia jangan pakai hok pakai boleh. Benda lagu tu berlaku kerana tu imen baca panjang. Ataupun dia tu sakit. Ataupun dia tertunggu. Boleh. Anak-anak segelih duduk gitu tak ada masalah sikit lah. Lepas tu buat rasa ni kena tanya ustaz adik ke boleh. Pasal saya je malam. Pada cerita hadis. Banyak lagu sana ya. Baik. mana dah? Ta'muru nabil ma'ruf. Tengok tu dia. Iaitu Senantiasa dia tu kekal ta'muru nabil ma'ruf. Senantiasa Kamu sahabat Nabi itu menyuruh kepada buat baik. Buat baik jadi kembali kepada sunnah. Dia ni siapa kalipuh dia tegur lagi. Tak kena ni sekali pun ni, tak kena ni. Tak kira siapa tu sahabat Nabi, tak kira. Berani pelik. Dia tu orang ni apabila tauhid ni terkejap, dia jadi berani, dia jadi otomatik. Wayanhauna 'anil munkar. Dan kamu mencegah. Kamu sini, sahabat Nabi mencegah orang daripada munkar. Wa tu'minuna billah. Dan kamu sendiri itu beriman dengan Allah. Mana tidak dia 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 tidak beriman dok. Nah, dia tu suruh dia. Munafik pula panggil. Ada. Jadi siapa-siapa yang buat kerja ni? Ni. Siapa-siapa yang boleh buat kerja ni? Kuntum khaira ummah. Siapa-siapa kamu ni jadi satu ummah. Ukhrijat linnas yang sentiasa memimpin manusia. Dengan untuk tak muruna, kamu menyuruh orang menghidupkan ma'ruf, menyuruh menghidupkan ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah mematikan benda munkar, iaitu mematikan syirik pada Allah. Wa tu'minuna billah, dan kamu sendiri beriman dengan Allah. Walau amana, kalaulah orang-orang ahlul kitab, orang-orang kalaulah beriman orang-orang ahli kitab, lakana khairal lakum lakhairal lahum, maka itu lebih baik pada mereka. Ni orang yang percaya dah ni dipanggil ahli kitab dah ni, syirik buah tawassul buah, dia dipanggil ahli kitab. Maju percaya pada mereka seperti mana Yahudi percaya pada kitab Taurat. Orang Kristian percaya pada kitab Injil, tapi syirik buah. Panggil ahli kitab. Tuhan kata, walau amana, kalau kamu ahli kitab, yang percaya ada Quran ni, berimeh sungguh, berhenti buat syirik ni, lakana khairal lahum, maka itu lebih baik bagi mereka.
minhumul mu'mini minhumul mu'minun. Ada di antara mereka tu beriman. Alkitab ni. Cukup kita ke lah. Ayat ni kalau faham boleh ke? Cukup dapat kita. Ada di antara mereka tu beriman. Wa aktharuhum, dan kebanyakan mereka tu al-fasikun. Orang yang buat fasik macam tawasul, buat tumbuh-tumbuh, buat semuanya buat juga. Haa, gitu, capu kan. Dacar. Saya nak tanya dah. Kitanya masuk bulan kambing. Kambing ni beli kambing 1000 ya ni kambing jadah baru ni. Bapak selama molek ni. Ngamuk molek ni. Sekawuh. Sekawuh pula. Kita pun ambil najis banyak ni. Cukup dah. Boleh makan? Nampaknya boleh makan? Tak boleh. Oh, syirik lah gitu. Tak boleh makan sekawuh. Tak boleh makan. Kita kaki mah. Tak lepas. Lah. Lan yadurrukum bil illa adha. Tidaklah mereka tu membahayakan kamu. Tidaklah mereka tu boleh membahayakan kamu, boleh memudaratkan kamu. Illa adha, mereka dia boleh buatnya sakit hati ya. Pasal dia nganyi ke? Sakit hati ya. Wa yuqatilukum, dan sekiranya kamu ni penyangi mereka, yuwallukumul adbar. Kalau kamu lawan sungguh mereka, perang dengan mereka tu, tentu mereka tu paling lari ke belakang. Pasal la yunsaru, kerana mereka tu tidak diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Dia mau lawan ya, dia pelangi selalu. Tak kata tu. Pada awak tengok saya lawan lagu mana hari tu. Kau tak tengok itu. Tengok saya kita kan. Oh, lagu tu tu kan kau lah. Ah lalu. Kau. Lepas tu bukan sekali ni saya lawan ni. Acak kali. Tu kan kau lah. Dah lalu. Tangan macam joget saja. Ini benda-benda yang ayat yang berikut ni ayat kalipun. Kalau ada kalipun, jadi kita sambung ni besok. Ayat kalau ada kalipun. Kalau tak ada banyak soalan yang bincang ni, bingung juga. Tapi walaupun ayat ni ayat maha, ayat kita baca dan ini ayat maha, maka lambat sikit pun tak apalah. Pasal ayat ni maha bakar ni, ayat ni ayat tu bakar ni. Emas bulus semua ni. Mana kita kalau berburah gitu tak apa. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Pecik belakang.